Jadi masalah sekarang ini majikan. Majikan ini orang majikan itu pengurus. 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 Sudir. Okey. Tapi nama tu saya sebutlah. Okey. Sejak pilihan raya ni dia ni dapat dia, tahu. Dia pakatan. Dia dapat tahu. Dia pakatan. Lagan dia pun sekarang dia masalah dia pakatan kalah. Dia bikin panas balik sama kita orang, dia panas. Dia dendam lah. Dendam lah. Tapi dia cakap tiba-tiba semalam dua rumah kena pecah. Dua rumah kena pecah. Tunggu tak boleh dulu. Kita punya pemuda-pemuda tak nak kerja. Luar negeri semua, Bangladesh semua orang, dia orang kerja. Dia orang punya rumah lagi cantik, kita punya rumah lagi teruk. Kira kita sudah Bangladesh, dia orang sudah warga Malaysia lah. Okay. So kita harap isu ni kita nak jumpa, nak bawa kepada siapa? Kami nak bawa ni masalah ni kepada Tan Sri Soma, CEO Ladang ni. Tan Sri Soma Sundaram. Soma Sundaram. Ya, dia itu ketua untuk Ladang Soma Sundaram. Urus besar. Saya nak bawa dia tu, lepas tu nak jumpa dengan Syam. Saya nak bagi tu dengan Syam. Saya juga MB kita. Sebab MB dah pergi Mekah kan, dia balik malam ni. Besok saya nak bagi tu dengan dia. Kita nak selesaikan satu memorandum. Satu memorandum. Selesaikan masalah untuk penulis ini. Itu pengundi itu hak sendiri. Kita beri apa tu? Kita beri bala dendam itu. Dia orang sendiri mihal. Kita beri lobby untuk parti kita yang suka. Itu kita mihal. Tapi yang pengundi undi itu sendiri mihal itu. Kita jawab, kita beri kaca dia orang. Kita beri apa selepas undi, kita tak beri dendam, tak beri apa itu. Ini suatu hal itu besar-besar. Apa yang berlaku pada hari ini ya? Saya dapat mesej daripada Pak Lurah yang hantar kepada Perdana Menteri ya. Sebenarnya saya bersama dengan kepimpinan Barisan Nasional, terutamanya MIC bahagian ya. Kita sudah mentahankan lama oleh perkara ini. Kita cuba hubung dengan pengurus Ladang ini untuk kita cari jalan penyelesaian secara baik. Dan walaupun dia tak sokong bangkang ke sokong apa pun, tapi dari segi tugas, dari segi menjalankan tugas, dari segi membagikan pekerja, jangan campur aduk. Itu yang dekat awal itu saya menjalankan. Tapi nampak gayanya mereka nak menggunakan kedudukannya sebagai pengurus untuk menekan orang yang menyokong bangsa di sini. Jadi langkah kedua yang saya ambil bersama kepimpinan MIC dan Barisan Nasional ialah untuk tukarkan pengurus ini keluar daripada ladang sini. Selepas itu, bila kita berurusan sampai ke peringkat tertinggi MIC, juga tak berjaya. Kerana seolah-olah pengurus ini kabelnya begitu kuat. Tapi kita tak menghalang. Kita demokrasi, you nak sokong siapa, tak ada masalah. Tapi jangan gunakan kedudukan ini untuk menekan kerja, menekan orang ramai yang tidak menyokong, yang tidak sealiran dengan kita. Seolah-olah saya Barisan Nasional, tapi siapa yang tak sokong saya bagi tekanan. Itu tak betul. Kita bukan nak halang pengurus ini untuk sokong pengembangan. Tak kuat. Itu hak pribadi, hak masing-masing.